Kerajaan Perikatan Nasional disifatkan sangat membantu dan prihatin terhadap nasib rakyat. Menerusi hasil tinjauan orang ramai, kebanyakan rakyat yang ditemui berpuas hati dengan prestasi barisan kepimpinan diterajui Tan Sri Muhyiddin Yassin terutama dalam menepani cabaran pandemik COVID-19. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Muhammad Ashraf Ishak. Pengumuman 5 pakej rangsangan ekonomi bernilai RM305 bilion adalah antara pelbagai usaha yang dijalankan bagi membantu rakyat yang terkesan akibat penularan COVID-19. Pelaksanaan inisiatif-inisiatif tersebut antara yang membantu pemain sektor ekonomi untuk kembali bangkit, terutama bagi golongan peniaga kecil. Bagi kami peniaga ni, alhamdulillah banyak insentif yang diberikan. Dan bantuan yang diberikan, syukur alhamdulillah lah. Sepanjang setahun dia menjadi Perdana Menteri, saya puas hati lah. Dapat membantu kami peniaga untuk meningkatkan lagi rezeki kami lah, pendapatan kami. Memang baik juga, okey. Kita orang pun memang dapat bantuan daripada kerajaan. Beri, memang kita terima. Okey, setakat ini memang elok. Memang baik. Alhamdulillah, saya suka. Saya suka banyak bantuan yang telah diberi oleh Tan Sri kepada rakyat. Sangat membantu. Untuk membantu rakyat di semasa PKP, semasa apa COVID-19 ni. Sangat membantu. Sangat membantu. Saya berniaga pun alhamdulillah. Baik. Baik semua. Selain itu, pemberian subsidi upah, moratorium dan kebenaran pengeluaran wang dari kumpulan wang simpanan pekerja KWSP juga amat membantu rakyat secara keseluruhannya. Pemberian bantuan-bantuan tersebut diharapkan dapat diteruskan sehingga penularan COVID-19 benar-benar dapat dikawal. Sekarang ni kita kan hadapi COVID-19, jadi harapan saya boleh lagi kerajaan bagi bantuan yang banyak kan, dari segi untuk kita tampung kos sara hidup, daripada segi untuk perubatan, segala yang rakyat harapkan lah. Ikut saya, okey. Kalau dia buat dia punya kerja, dia kalau betul tu betul. Kita ikut saya lah. Ada orang dia sampai tu bantuan, ada orang tak sampai. Kalau ikut cara betul, memang happy lah kita semua. Kira Tan Sri Muhyiddin ikut saya, okey. Bagus. Dalam tempoh lebih setahun ini, Kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin telah melalui pelbagai cabaran dan rintangan, terutamanya dalam menangani penularan pandemik COVID-19. Pengumuman pelbagai bantuan, pakej rangsangan ekonomi dan inisiatif-inisiatif lain membuktikan kerajaan ini sentiasa prihatin terhadap nasib rakyat dan kemakmuran negara secara keseluruhannya. Muhammad Ashraf Ishak, Berita RPM.